Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Abah Adar channel di sini. Pada kesempatan ini Abah Adar ngevlog dari mulai simpang tol Padalarang sampai ke Padalarang. Dimana posisi pada saat ini adalah menuju ke arah jalan baru yang menuju ke kawasan Kota Baru. Inilah tikungan jalan baru yang menjadi lintasan pengalihan jalan simpang tol yang menuju ke arah Kota Baru. Dan kebetulan pada malam hari ini Abah Adar bersama rekan ngeplong ini mulai masuk ke Kota Baru, di mana lokasi pada saat ini adalah di persis di depan bundaran. Beginilah suasana Kota Baru, di mana satu arah, satu jalur dari Cimareme maupun dari Bandung disatukan menjadi satu arus, yaitu ke jalan Kota Baru, di mana pemandangan yang sangat indah sekali dan juga dihiasi dengan lampu-lampu berwarna-warni dan juga pohon-pohon yang tinggi-tinggi, menambah keindahan suasana Kota Baru. Begitu sobat-sobat Abah Adar, pada malam ini Abah Adar ngevlog dari simpang tol Padalarang sampai ke Kota Padalarang. Dan sekarang Abah menuju tempat putar balik, dimana tempat putar balik lumayan cukup jauh dari mulai masuk Kota Baru sampai ke titik. Inilah bundaran yang dilalui untuk ke arah Padalarang, Cikalong, Cipendei. Jadi jaraknya lumayan ke belakang Kota Baru. Dan sekarang Abah menuju arah Padalarang, masih di lokasi atau Kota Baru Parahyangan. Begitu sobat-sobat. Alhamdulillah, kesempatan malam ini Abah mulai masuk ke jalur jalan
provinsi, di mana ini adalah jembatan Pertamina dan sudah mulai masuk di jembatan Pertamina, dan sebentar lagi memasuki wilayah Padalarang. Namun kondisi kendaraan ramai sehingga membuat laju kendaraan tersendat. Begitu sobat-sobat Abah Hadar. Di depan nampaknya terlihat Lang Ramayana, dan sekarang Abah Hadar menuju atau persis di depan Ramayana Padalarang. Oke, mungkin begitu sobat-sobat Abah Hadar channel vlog pada malam kali ini. Abah Hadar ditemani rekan, lupa mohon bantuannya untuk klik subscribe-nya dan juga like, dan sampai jumpa kembali bersama Abah Hadar channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.